mereka sama-sama ada. Apalagi Tommy kembali, kita lihat. Oh, keras banget. Ada di sana kembali, kita lihat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up. Produk genteng yang luar biasa, Sinar Rahayu, beralamat di Jalan Raya Loji, Jatiwangi. Sinar Rahayu. Baik, kembali Agus mencoba akan kejar dengan baik 15 angka. Dibutuhkan Agus, kita lihat. Dibaca anak-anak RJM. Tepat banget RJM. 1-0. Bagaimanakah bulat-bulat masih tumbuh di kalangan RJM nomor 19, seorang Muhammad Ade Susilo, kita lihat. Apakah Ade akan bisa kembali menguasai bola dengan tenang. Dan dibaca Tommy kembali. Apalagi Agung Suganti tidak mau ragu. Umpan diberikan di belakang. Ada serangan mahal. Jalan gape, kita lihat. Agung Suganti diblokir habis-habisan. Hanya 2-0. 2-0, saudara-saudara. Kita lihat bagaimana satu tender yang hebat akan coba dibalas dengan baik. Dan ternyata lolos. Salah komunikasi dan poin maling. 3-0. Sungguh akan merasa kesulitan melangkah mereka. Namun tim Aut diberikan dengan baik karena jelas pemain-pemain mahal mereka sama-sama ada. Apalagi Tommy kembali, kita lihat. Oh, keras banget Agung. Bapak Tommy bilang Agung juga. Agung juga. Agung juga. Poin maning 1-3. Ayo kita lihat bagaimana semangatnya bukan main. Serangan SR bukan muncul. Apalagi serangan nomor 9. Apakah dia, kita lihat. Ternyata gagal dan poin 2-3. Masih kembali Warus. Ini dia Warus. Cukup serius di sana. Ada Reke. Dibokong habis-habisan. Agung Suganti membawa semangat kembali, kita lihat. Momen yang dimiliki Agung Suganti kembali akan bisa membawa harum nama baik Pak Haji, kita lihat. Kesempatan bola bulat akan tenang. Memiliki dua insan, kita lihat, ayo. Ternyata lulus bola pertama. Kita lihat harum terjadi. Anak-anak RJM akan menambah 4-3. Ayo Pak Haji tepikan, tadahkan kedua tangan. Kutadahkan kedua tanganku ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa berhasil juara. Pak Haji selalu berdoa disertai sahabat-sahabatnya, kita lihat. Karena jelas ini pertarungan luar biasa. Dua partai sama-sama tidak lengah. Dengan berani mereka tanduk di belakang, itu akan lolos. Seorang pemain cantik Gabir akan lolos. Angka berubah 5-4. Tidak jauh berbeda, satu untuk sama. Dikejar pakai roda lebih baik pakai Avanza, apalagi pakai Ninja seperti Boy mengejar Eva. Kita lihat kesempatan mereka akan bangkit. Namun sayang terlalu keluar. Akhirnya Mang Diman ikut berbicara yang benar baik. Agung Suganti dengan tenang. Kita lihat. Dicoba di belakang, dibalas dengan baik. Siapakah gerangan yang lolos, kita lihat. Nampaknya sedikit panggang. 6-5, saudara. Apakah dia, kita lihat. Nomor 14 melainkan seorang Muhammad Bambang. Dan ternyata ada cuci di sana. Itu terjadi pergerakan hebat banget. Di belakang ada Cece Maroce. Kembali Rik di sana. Masih Gaber. Kembali Agung. Kembali akan terjadi kegagalan yang cepat. Satu pertahanan yang rapat atau tidak. Di situ mampu juga akan kembali. Dikatakan double umpan berikan anak-anak RJM, kita lihat. Hanya Pak Haji selalu setia untuk menjawab dan menerima
Timnas akan lecet. Panasnya bukan main, serangan super. Seorang Muhammad Ocol. 7-6. Kita lihat siapakah gerangan kita saksikan. Nomor 16 berikan waktu, kita lihat. Tapi Cucu tidak gagal memproduk pukulan keras. Seorang Warus, kita lihat. Ternyata untuk tidak tempat pilih, karena insya Allah mereka sama-sama maju. Ini pertandingan dikatakan sadu mundur, haram tempat lantur elecek langsung dengan itu. Dan pada akhirnya dikatakan sinjang kirut saja tining mayang. Mari lanjut kita berjuang, mari lanjut perjuangan agar supaya mereka lolos. Karena jelas ini pertarungan dikatakan sangat galak. Dua-duanya mereka ingin maju. Apalagi seorang Wakwaw, kita lihat dengan sempurna babak pertama ini di sana. Satu kesempatan Warus membaca dan bagaimana jawaban mereka dengan tenang. Kembali kita lihat Warus sangat tenang dan ternyata pun di sana 7-8. Satu untuk sama, kejar pakai pansa lebih baik. Apalagi serangan mahal dikuasai dengan baik bukan Aples. Ini di Aples, luar biasa Aples. Dijawab ketat dengan baik di belakang. Kita lihat masih maju perlahan. Akan tindakan yang hebat kemudian 9-7. Warus ternyata keras banget. Apalagi dengan satu spek yang baik dimiliki mereka akan tajam. Nomor 17 kita lihat seorang Ocho. Mereka akan bangkit nomor saya Marvin. 8-9. Ayo di 8-9 mungkin terjadi satu untuk sama. Dikejar kembali dengan baik RJM, kita lihat. Apalagi SR, masih SR. Apa yang terjadi? Kembali angka berubah menjadi 10, kita lihat. 8-8 di babak-babak yang terakhir. Kembali bola-bola dimiliki seorang pemain mahal Ade di sana. Kembali kita lihat Agung Suganti dengan keras dengan Agung Suganti. 9-10, tidak jauh berbeda, tipis bedanya satu untuk sama. Dikejar kembali dengan baik Muhammad Rus, kita lihat masih Rus. Tenang-tenang bola dimiliki dengan ganteng, tapi terjadi pergerakan yang hebat. 11-9, dua selisih tertinggal. Dikejar dengan baik karena kita lihat ini terjadi serangan Ricky sebagai toser. Kita lihat masih mampu dia akan jaga lawan Anda, bisa atau tidak dijaga dengan baik. Itu dia dengan tenang Agus menerima bola, sentuhan yang baik Agung, maka poin menjadi 10-11. Jangan selingkuh, nanti akan dibalas. 10-11, kita lihat apakah bisa untuk disalahkan dengan baik karena jelas Denny tidak gagal. Begitu juga sebaliknya, bola dimainkan dengan cantik. Namun tinggalan kembali 11 sama. Apakah Teo diberikan kembali pilih pemain SR di tanah longsor saja, karena ke tanah suci menjauh. Ayah Luhung ke tanah abang Jakarta boleh ya. Kita lihat bagaimana kembali muncul nama Denny. Terjadi reaksi masuk atau luar, jelas masuk. 12-11 di babak yang terakhir. Kembali serangan seorang Gabir. Ini dia Gabir. Masih Gabir. Dicoba dibalas maksudnya dan tenang. Agung sedangkan dengan kerasa Agung kembali lucu dan tulisannya. Akhirnya berubah angka 12 sama. 12 sama di babak yang terakhir. Kembali Agung. Kita lihat dengan tenang dua pertama. Demikian mereka dari jalan langsung. Ya, sama-sama spot dua-duanya karena RCM dan SR dua-duanya pemain kita. Yang mana Agung Suganti kita lihat tidak gagal di perempat langsung dengan keras. Masih terlihat habis-habisan. 13 sama. Hasil imbang 13 sama. Di babak terakhir mereka akan sama-sama adu gengsi. Apakah
siapa yang berhasil. Seorang bom-bom kita lihat mencoba keras yang bola pertama akan coba dibalas. Ini saatnya mereka ekspresi wajah menggantung dua partai besar. Mereka ingin maju ke depan untuk cuci mereka.